Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur, kembali lagi bersama saya Arif Acul. Video kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke Jungang, daerah Ansan. Oh ya, di belakang itu ada jam gadang, tapi bukan jam gadang Bukit Tinggi. Ini ada di Jungang. Saya mau ngajak kalian makan jajanan khas Korea, yaitu odeng. Tapi odengnya versi lain lur. Kalau mungkin ada yang tahu, odeng itu kayak yang sering dilihat itu yang rebusan. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian yang dia yang dikasih sambal, pakai sambal. Jadi enggak direbus. Oke, lur. Seperti apa odengnya? Langsung aja kita ke TKP. Oke, check it out. Halo, sekarang saya udah di depan warung odengnya. Warung odengnya tutup plastik lur karena dingin. Seperti apa odengnya? Ayo kita lihat ke dalam. Masuk. Ini pedes lor. Kita coba. Jalan jalan. Jalan jalan. Bro, dari sini bro. Lihat nih. Mantap lor, kuahnya lihat lor. Pedes banget ini. Ini bahannya dari ikan-ikanan. Udah ketaket. Ini satu tusuk cuma 500 perak. 500 won. Ini jajanan tradisional Korea, namanya odeng. Tapi ini versi pedesnya ini, spicy. Habis ini kita mau nyari minuman yang seger-seger. Oke. Kita cari minuman.
Saya sudah menang pesan ini Gongcha. Ini yang rasa cream milk tea. Jadi Gongcha ini populernya di daerah negara Cina, populer Gongcha. Tapi sekarang di mana-mana juga udah ada. Di Indonesia juga udah ada. Seperti apa rasanya? Oh, ini yang original nih, gak ada toppingnya nih. Biasanya ada toppingnya tuh kayak mutiara itu, apa? Kayak puding. Gongcha. Kelihatan ya? Tadi itu odengnya lumayan pedes. Sekarang minumnya es. Nanti habis ini saya mau main game sama teman-teman saya. Oke. Udah, sambil jalan yuk. Kita menuju ke tempat game. Oke. Kan malam ini lur. Seru kan main game-nya tadi? Oke. Odengnya juga mantap jos gandos. Oke. Esnya gimana tadi itu? Ngiler kan kalian? Baiklah, kita lanjut di video berikutnya lur, yang lebih seru lagi lur. Terus ikuti, pantengin Acul channel lur. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share lur biar teman-teman kalian bisa lihat juga. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 加油